Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Devasel JP Tutorial. Video kali ini saya akan bagikan tutorial promosi untuk para seller Tokopedia. Jadi yang jualan di Tokopedia, jualan online, ayo kumpul merapat. Mungkin ini salah satu video yang kalian cari atau yang kalian tunggu-tunggu selama ini. Oke, yang baru datang di channel ini silahkan klik subscribe dan tekan tombol loncengnya juga agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih yang sudah subscribe dan menonton. Langsung saja. Jadi tutorialnya cara membuat harga diskon coret di aplikasi Tokopedia. Pertama, kalian masuk ke halaman Tokopedia seller kalian. Kemudian kalian pilih iklan dan promosi. Selanjutnya pilih rilisan spesial. Kemudian klik buat kampanye. Lalu klik info kampanye. Di sini kalian atur judul. Misalkan flash sale. Selanjutnya jadwal kampanye. Jadi di sini mulai tanggal 30 Maret jam 19.44. Jadi untuk mulainya ini bisa mundur, tapi kalau maju nggak bisa. Langsung saja klik simpan. Kemudian promo berakhir. Ini kita pilih tanggal 31 dan otomatis di sini jam 19, jadi promonya kurang lebih sekitar 24 jam, nggak bisa lebih. Kemudian klik simpan. Selanjutnya di sini yang harus kalian siapkan yaitu banner mendatang sebelum mulai kampanye, kemudian banner berlangsung dan banner berakhir. Ini bisa kita upload dengan banner yang sama tiga-tiganya. Kita cek oke, sudah terupload semua. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke simpan pengaturan, sini saya mau kasih tahu sedikit. Jadi nanti ketika kampanye berhasil dibuat, ini nggak langsung kelihatan di toko kita sekarang. Jadi di sini ada waktunya, tampil pada 18.24. Jadi nanti 18.24 sudah bisa kelihatan oleh pengunjung toko kalian sebelum kampanye dimulai. Ini dimulainya kan 19.44. Lalu simpan pengaturan.
Selanjutnya klik kelola produk. Di sini kalian bisa pilih produk yang sudah ada di toko kalian atau menambah produk baru di sini. Ini saya pilih produk yang sudah ada. Kemudian pilih produk. Lalu di sini kalian atur untuk diskonnya, stok kampanye, dan maksimal pembelian. Misalkan di sini 15% semuanya. Kemudian stok 5. Selanjutnya maksimal pembelian misalkan 2. Lalu atur servisnya. Selanjutnya simpan pengaturan. Sudah berhasil disimpan. Dan jangan lupa klik aturan kampanye. Di sini terdapat info metode pembayaran. Jadi yang pertama, kampanye ini hanya menggunakan metode pembayaran instan. Yang kedua, jika pembeli gagal bayar dalam 5 menit, stok akan dikembalikan. Kemudian pengaturan pembeli, apakah pembeli yang sama boleh membeli produk di kampanye ini dari akses akun yang berbeda? Misalkan kita tidak atau iya. Kemudian segmentasi pembeli, misalkan dibatasi. Apakah kamu ingin membatasi pembeli kampanye ini untuk segmentasi tertentu? Iya. Kemudian di sini follower toko, produk kampanyenya bisa dibeli follower toko. Selanjutnya simpan pengaturan. Kemudian di sini ada info syarat dan ketentuan pembelian. Kemudian simpan pengaturan. Kemudian klik buat kampanye. Oke, yang terakhir ya buat kampanye. Oke, jadi sudah jadi diskon harga coretnya. Nanti kita cek di jam yang sudah ditentukan jam mulainya. Kalau langsung dicek sekarang tidak bisa kelihatan. Belum kelihatan maksudnya. Oke guys, sekarang kita cek di HP bannernya sudah ada apa belum. Ini udah jam waktunya sudah lewat malah. Ya, ini sudah ada teman-teman. Jadi fitur rilisan spesial yang ada di Tokopedia ini gak cuma buat toko yang official store, jadi toko yang biasa juga bisa. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, like, komentar, dan bagikan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.